setelah mungkin 4-5 kali dia mengikuti saya, saya akan pulang sesudah salat subuh dipegang tangan saya. Buya, saya mau cerita dengan Buya. Apa yang diceritakan? Kemarin Buya wirid ke Bengkulu ya? Iya, saya bilang. Ya, beberapa hari yang lalu Buya ke Lampung. Iya. Saya ke sana pula jadi juri MTQ. Jadi setiap Buya ngaji di masjid orang, dipersilakan jadi imam. Iya, saya bilang. Buya, karena kita berdua saja ini, kalau saya sampaikan tak tersinggung, Buya. Ambo peluan duduk, ambo terima kasih Pak Ustadz. Akhirnya beliau sampaikan kepada saya, ada 3 bacaan Fatihah yang Buya baca itu parah kanenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم والنفس وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المقتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tamu-tamu Allah, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam yang dimuliakan Allah. Judul khutbah kita dalam waktu yang pendek ini, tata tertib salat Jumat. Sebagai dasarnya, saya bacakan tadi Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Yang dipanggil di sini orang yang beriman. Jadi tidak seluruh kita. Jadi orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila tiba seruan Allah di hari Jumat untuk salat berjamaah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah. Yang tidur bangun, yang di sawah di ladang keluar,
yang di jalan berhenti terus menuju ke masjid terdekat di mana kita berdiri. Sebab ketika seruan itu yang bernama azan, yang mengumandangkan Bilal atau muazin, tapi itu batinnya dari Allah. Kalimat azan itu diperkenalkan pertama Allahu Akbar. Sawah, sawit, getah, ladang, kebun itu semuanya kecil. Pada saat azan sudah berkumandang, semua apa yang kita miliki kecil. Yang besar itu Allah. Kalau masih ada kita yang di kebun, pada saat azan telah berkumandang ini, maka secara tidak langsung kita telah mempersekutukan Allah dengan kebun kita itu. Yang kita sembah ketika itu kebun, bukan Allah. Jadi tata tertib pertama untuk salat Jumat ini, persiapkan diri kalau panjang kuku dipotong, kemudian belum mandi, mandi, dan setelah datang di masjid, penuhilah saf terdepan. Nah, kenapa? Kaum muslimin, saya melihat dimanapun masjid, dia datang awal tapi duduk di belakang. Risikonya apa ini? Mendatangkan dosa bagi orang yang datang kemudian. Kita yang duduk di belakang itu salat sunat. Kemudian orang datang melintasi kita. Kata Rasulullah, daripada melintasi orang sedang salat, lebih berdiri, lebih baik berdiri 40 tahun. Begitu besarnya. Tapi yang salah bukan orang yang melintasi tadi, tetapi orang yang datang ini, dia awal datang tapi duduk di belakang. Maka Jumat depan, saya sarankan kalau mau ini, sebab manusia ini banyak yang keras hatinya, Pak. Kata Bapak pengurus ketika jadi protokol, jamaah penuhkan saf yang depan. Itu saya setiap Jumat mendengar. Tetapi banyak jamaah ini tidak mau mendengarkan. Duduk juga di belakang, tidak mau ke depan. Itu syarat utama. Yang kedua, kalau saya sudah siap jadi khatib nanti, begitu tadi waktu Jumat datang, ketika orang akan azan, malaikat membuka buku catatannya. Apa yang dicatatnya? Siapa yang salat Jumat hari ini? Itu yang dicatatnya. Orang yang datang setelah saya turun nanti, maka orang itu tidak masuk catatan Jumat lagi. Karena apa? Dia tidak mendengarkan khutbah. Salat duhur di hari Senin sampai hari Ahad. Sampai hari Senin lagi. Para jemaah sampai hari Rabu dan hari Kamis itu 4 rakaat. Tapi salat zuhur di hari Jumat 2 rakaat. Untuk penggantinya, maka diganti dengan 2 khutbah. Khutbah pertama seperti sekarang, selesai nanti saya duduk, naik lagi, dimulai khutbah kedua. Maka orang yang tidak mengikuti khutbah khatib, tidak ada salat Jumat baginya, walaupun dia masih datang ke masjid. Karena buku catatan tadi sudah ditutup oleh malaikat kembali. Ini mungkin jarang khatib menyampaikan ini. Untuk itu, kepada jamaah yang hadir sekarang, jangan ada juga yang datang untuk salat saja, tidak mendengarkan khutbah. Bapak tidak tercatat menjadi pengikut Jumat, karena kitabnya telah ditutup oleh malaikat. Ini perlu sekali kita pahami. Kemudian yang kedua, setelah khatib naik mimbar, tidak ada lagi kita menoleh ke kiri dan ke kanan untuk menyampaikan sesuatu kepada teman kita. Karena yang boleh berbicara ketika hari Jumat setelah dimulai salat seperti ini, maka yang berhak bersuara itu hanya khatib sendiri. Jamaah harus diam semuanya. Andaikan ada anak-anak kita yang mereka itu bercanda, bergelut, maka kita tidak menyapanya dengan mulut, tapi dengan isyarat tangan. Kaum muslimin, siapa yang berkata-kata di salat Jumat telah dimulai ini,
selain dari khatib, maka batallah salat Jumat. Itulah tata tertib salat Jumat. Untuk itu saat ini waktu zuhur giliran cepat. Kalau di Jakarta lebih cepat lagi, jam 11:30. Di Bandung juga begitu. Tapi di Sumatera Barat jam 12:04. Maka bersegeralah kita, jam 10:30 kita tinggalkan kesibukan. Kemudian kita mandi, kita potong kuku, kita rapikan jenggot dan kumis. Kemudian kita datang ke masjid, pilih saf yang paling depan, kerjakan salat 2 rakaat tahiyat masjid, kemudian zikir dan bacalah Al-Quran. Maka yang datang kemudian memenuhkan saf yang kedua yang belum penuh. Kemudian datang lagi yang ketiga. Sedang khatib berkhutbah ini, saf kita telah tersusun rapi seperti kita memulai salat. Kenapa harus begitu? Karena khutbah Jumat pengganti yang 2 rakaat. Mudah-mudahan semua kita dapat untuk mengikuti ini berubah kepada yang lebih baik. Karena apa? Kalau kita beramal tidak menurut aturan Allah, tidak menurut sunnah Rasul, amal kita sia-sia. Hidup kita di dunia ini, bapak-bapak, sama je orang batana. Apabila pandai kita batana, tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, di sini napi mangku hidup. Kambang bunga limau nasi, jo sama lado nyolamak juho. Tapi kok talambek kita mengadang lambik mata, suri kawarehnya tak namuh, dikatokan lontong alun jadi, dikatokan nasi alah luyak. Maka amal kita menjadi sia-sia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama, sebab salat jamaah Jumat ini hanya sekali hari Jumat. Tidak ada hari lain. Maka nanti tidak ada yang telat lagi. Coba perhatikan saf kita yang seperti ini, yang nomor 4-5 di belakang tidak berisi. Kemudian yang di belakang sekali berisi lagi. Kita tidak dianjurkan salat Jumat ko basanda ke dinding, Pak. Menghadap kiblat. Ya kan? Karena apa? Karena khutbah ini sudah merupakan dimulainya salat pengganti yang 2 rakaat. Maka kita harus khusyuk mendengarkannya. Mudah-mudahan kaum muslimin nan lupo taingekan, nan takalo tajagokan. Maka itu disuruh dalam agama kita, dan itu adalah tugas khatib. Kalau sekali-sekali khatib membiarkan saja yang seperti ini, maka khatib itu berdosa pula. Ini hampir siap Jumat lagi, baru datang. Ini, kaum muslimin. Coba kita lihat bersama. Ya kan? Untung saja saya belum turun mimbar. Kalau saya sudah turun mimbar, maka beliau tidak tercatat lagi untuk pengikut Jumat. Karena bukunya telah ditutup oleh para malaikat. Andaikan ada apa-apa kaum muslimin merasakan bahwa ini pengajian rendah, untuk apa diulang ini? Walaupun rendah tapi tidak tahu. Kalau tidak disampaikan akan begini berkepanjangan. Maka tidak sempurnalah kita beribadah. Sedangkan umur kita pendek, bapak-bapak. Hidup di dunia lebih pendek dari di kubur. Nabi Muhammad sudah meninggal 1500 tahun. Umur beliau hanya 63. Jadi sudah 1437 tahun beliau di dalam kubur. Untung dia Nabi. Kalau orang banyak dosa, diazab 1437 tahun, jadi apa dia? Andaikan diazab itu mati, tidak apa-apa. Setelah hancur, setelah terbenam ke bawah, digali lagi oleh malaikat, diazab lagi. Maka untuk itu kita pahamilah kita beragama ini. Karena apa? Karena kita umat Islam Indonesia ini sudah turun temurun beragama Islam. Tidak ada kata tidak tahu lagi. Kalau tidak tahu harus belajar lagi. Belajar itu bagaimana? Membaca. Maka ayat Al-Quran yang turun pertama, Iqra', 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 baca, baca, baca. Kalau kita tidak mau membaca buku, tidak mau membaca kitab, sampai mati, walaupun jenggot kita sampai ke lantai panjangnya,
tapi tidak ada gunanya kalau kita dalam masalah ilmu Islam ini tidak menambah ilmu kita. Maka kita beribadah, kata kita, kita sudah alim, sudah tahu, tapi ternyata kita banyak salah. Untuk perbandingan, Pak, saya di tempat tinggal saya dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, kalau saya datang ke masjid, tidak ada orang yang mau maju jadi imam. Karena orang tahu saya ustaz. Menurut saya, bacaan saya jadi imam itu sudah betul, Pak. Menurut saya. Ternyata 15 tahun kemudian, datanglah pendatang baru ke sana. Beliau membeli tanah di samping rumah kami. Dibangunnya rumah. Setiap pagi dia datang ke masjid. Karena saya tidak tahu dia qari, tidak tahu, saya tidak kenal dengan dia, maka saya tetap jadi imam. Setelah mungkin 4-5 kali dia mengikuti saya akan pulang sesudah salat subuh, dipegang tangan saya. Buya, saya mau cerita dengan Buya. Apa yang diceritakan? Kemarin Buya wirid ke Bengkulu ya? Iya, saya bilang. Ya, beberapa hari yang lalu Buya ke Lampung. Iya. Saya ke sana pula jadi juri MTQ. Jadi setiap Buya ngaji di masjid orang, dipersilakan jadi imam. Iya, saya bilang. Buya, karena kita berdua saja ini, kalau saya sampaikan tak tersinggung, Buya. Ambo peloan duduk, ambo terima kasih, Pak Ustaz. Akhirnya beliau sampaikan kepada saya, ada 3 bacaan Fatihah yang Buya baca, itu parah kanenya. Kaum muslimin yang terhormat, untuk itu disuruh saya membaca lagi, di sini kenanya, di sini kenanya. Akhirnya saya belajar setiap pagi dengan beliau. Kalau kita marah disampaikan yang salah itu, saya sudah lama jadi mubaligh ini, sudah 20 tahun. Untuk apa kamu nasihati saya? Sampai mati kita tidak akan berubah. Jadi kalau kita salah, ditunjuki jangan marah. Jangan dongkol, ikuti petunjuk itu. Kaum muslimin, kemudian kalau sekarang beliau datang ke masjid, saya tidak mau jadi imam. Walaupun saya sudah tidak salah katanya lagi, tapi karena dia ahlinya. Kaum muslimin yang terhormat, yang saya muliakan, jadi jangan merasa tersinggung walaupun kajian rendah ini yang saya sampaikan di dalam khutbah Jumat ini. Tapi setiap masjid saya lihat begini caranya. Mungkin nanti sesudah saya turun mimbar, masih ada jamaah yang datang untuk salat Jumat. Kasihan kita orang seperti ini, karena tidak termasuk lagi dalam catatan malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat dosa. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini kita renungkan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita beramal tidak sia-sia menjelang roh kita dipisahkan oleh Allah dengan tubuh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu mimma lam yadhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqu wa innas syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan di dunia ini permainan. Allah berfirman,
wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun. Tiadalah kehidupan dunia yang engkau sibuk dengan dunia ini, hanya permainan. Permainan ada garis start dan ada garis finish. Dan penentuan menang dan kalahnya kita bermain bukan di garis start, tapi di garis finish. Maka semakin tua umur kita, maka makan semakin ditambah ilmu dan semakin taat kita. Andaikan kita meninggal dalam ketaatan, maka di garis finish kita menang, berpulang ke rahmatullah. Itu sebenarnya harus dipahami. Setiap permainan akan berakhir, karena permainan itu bukan untuk selamanya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Andaikan kita memang masuk surga, alhamdulillah, khalidina fiha. Tapi kalau masuk neraka, berapa lama kita akan diazab? Untung saja kita orang mukmin. Orang mukmin ini andaikan ditimbang dosanya di akhirat nanti, berat dosa dari pahala, dia masuk neraka dulu untuk menghabiskan tadi. Namanya di dunia ini transit. Jangankan transit di neraka, transit menunggu pesawat. Saya diundang mengaji kaum muslimin para jemaah ke Makassar, dari Padang ke Jakarta, transit di sana. Berapa menunggu pesawat di lapangan terbang itu? 5 jam. Itu membosankan. Itu transit pesawat. Kalau nanti transit di neraka, kita tidak tahu berapa lamanya dibakar di neraka itu. Maka carilah tiket ke dalam surga tanpa transit. Setelah hari kiamat, kita berhisab dengan mudah, maka meniti sirat juga dengan mudah, masuk ke dalam surga dengan selamat. Itulah yang kita cari. Untuk itu, jangan lalaikan waktu salat ini. Utama di hari Jumat, kemudian di waktu subuh, maka kita ramaikanlah salat berjamaah di masjid. Kalau dapat kita salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, ini nilainya pahala, Pak, bukan materi. Orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh, nilai pahalanya lebih baik dari orang mendapatkan seluruh dunia dengan segala isinya. Dunia ini kita dapat dengan segala isinya semua, tapi pahala salat subuh, salat sebelum subuh 2 rakaat lebih besar dari itu. Maka orang yang yakin dia tidak akan pernah tidur di subuh itu sebelum dia dapat salat sunat 2 rakaat, kemudian salat subuh berjamaah. Setelah itu dia zikir, baru dia kembali pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan jadi sesuatu pemikiran yang positif bagi kita untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nabi kepada kita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, ya rabbal alamin. ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة